akhirnya bisa mudik. Ayo tebak aku bakal mudik kemana? Yes, sebagai orang Minang asli, akhirnya aku bisa pulang kampung juga setelah 3 kali lebaran gak mudik. Kali ini spesial, aku mudik lebih cepat. Dan ini dia suasana Bandara Halim Perdana Kusuma yang terkini. Masih terpantau sepi dan terkendali. Saatnya boarding. Sejauh ini semua terkendali. Lalu 30 menit kemudian, sejak boarding, tiba-tiba ada pengumuman. Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ke depan. Maka dari itu Bapak dan Ibu kami mohon untuk kembali turun menuju ruang tunggu serta membawa seluruh barang bawaannya. Pesawat Citilink ada kendala teknis sehingga tidak bisa berangkat. Dengan wajah-wajah kecewa, kami pun turun dari pesawat. Untungnya nggak terjadi kegaduhan ya, karena prosesnya cepet banget. Nggak sampai 1 jam, pesawat pengganti pun datang. Alhamdulillah, boarding lalu siap-siap berangkat. Aku nggak dapat duduk di window seat, jadi nggak bisa mengabadikan momen penerbangan ini. Tidur aja deh, lalu tiba-tiba sampai. Halo Bandara Internasional Minangkabau. Halo Ranah Minang yang kurindukan. Mari kita berdekapan erat untuk beberapa waktu puasa dan hari raya tahun ini. Selamat mudik juga ya buat teman-teman semua.